hasil kejuaraan di kelas jantan A. Kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat ke-10 diraih oleh nomor peserta 11, nama kambing Patra, pemilik Jumat Rifang, Andan Rejo. Selanjutnya peringkat ke-9 diraih oleh nomor peserta 9, nama kambing Rampok, pemilik Pak Dufam, Kali Gesing. Selanjutnya peringkat ke-8 diraih oleh nomor peserta 16, nama kambing Sopo Nyono, pemilik KKTV Logo Guo. Nomor berapa, Pak? Walu. Luasnya rupanya nomor walu pohon ngomong. Ya, jadi dari KKTV berhasil meraih hampir juara dengan peringkat ke-8. Baik, dan peringkat ke-7 diraih oleh nomor peserta 14, nama kambing Jawa, pemilik KT Muda Berkembang, Pandan Rejo. Dan peringkat ke-6 diraih oleh nomor peserta 2, nama kambing Jamur Wit, Panggung Jorofam, benar. Dan masih tersisa ada 5 kambing, 5 besar di kelas A. Ada dari KKTV, ada dari Banturan Farm, ada dari Radia Farm, ada dari Satwa Manunggal. Ya, kita patut tunggu bersama-sama apakah nanti KKTV akan berhasil menjadi juara atau hampir juara atau hampir tidak. Satu jam lagi. Ya, oke, oke. Mudah-mudahan keinginan Anda terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringkat ke-5 diraih oleh nomor peserta 1 7 17, nama kambing Satrio Pijoyo, pemilik KKTV TV. Kambing mahal tidak juara kayak gini, bos. Soalnya sih ngomong mahal. Ditumpas di tanah leluhur. Dibunuh di tanah leluhur. Baik, dan peringkat ke-4 diraih oleh nomor peserta 1 2 12, nama kambing Prasasti, pemilik Baturan Farm, Logo Guo. Baturan Farm, sang penguasa. Ya, tadi itu loh, jadi kalau semua memang bulinya buli KKTV sama buli Baturan Farm kan saya nggak apa-apa. Ini sih biar belen-belen. Baik, dan kali ini masih tersisa 3 kambing. Nomor 1, nomor 13, dan nomor 8. Kita akan panggil pemiliknya yang pertama dari Radia Farm, Logo Guo. Kemudian Baturan Farm, Logo Guo. Dan yang terakhir Satwa Manunggal, Logo Guo. Botong, ya, di kelas A ini didominasi oleh Logo Guo. Logo Guo mana suaranya? Ini iki anak sing kuanen karo bapakne ta. Lah brewe mbokne anak tembong. Dikawini tembong ke. Kalau sari mana ya? Dadi yang bisa kan bisa bapakne ngawini anake kok metu apik kok kene to. Pindah. Nomor 1 tetap. Bapak ngawini anak kok metu apik kok kene. Rezeki anak yatim. Yatim wis tuwek. Yatim wis tuwek kok yatim.
Wah, gendro-gendro kok ini nomor 7. Kira sapa mengke? Ndi? Ndek piye? Alah, ana kaya kene pulune 07. Ana mending. Baik, kita panggil para pemiliknya. Miniatur gare. Pertama dan nanti bantuan silakan miniatur. Posisi di belakang kambing yang dimiliki, silakan. Kesangar mulu. Yang ada Radia Fam. Ya, Dim, ya. Radia Fam. Maju Mas. Posisi di belakang kambing. Ya. Kemudian ada dari Satwa Madura. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin, kali ini kita sudah bersama dengan para pemilik kambing, 3 orang. Logo gua semua, dominasi. Nyampe sih, Pak. Nang urung jo lupa. Potong biasa ya. Nih. 150 salah bojone. Nyampe atau gimana? Sing paling murah kae. Baik, dan mohon tepuk tangan yang meriah untuk para juara kontes kami kali ini Singkukan 2024. Dan juara 3, selamat kepada nomor peserta 1-3 Wisanggeni Satwa Mangga Logo Guo. Anak tembong dikawini tembong, anaknya juara telu. Yang tidak baru itu nomor 4 atau nomor 5. Dan selamat pada juara 1. Mohon dihitung bersama-sama. Kita kali ini sudah di kelas yang terakhir. Para pemirsa, saya mohon bantuannya agar kita meskipun sudah malam ini tetap semangat bersemangat. Mohon dibantu untuk hitung mundur mulai dari angka 5 ya. Nanti ketika sudah 130 juta saya akan langsung mengumumkan juara di kelas A. Kita marah itu bersama-sama mohon bantuan dari teman-teman. 5 4 4 4
mensukseskan acara kongres kali ini dan segala kekurangan kesalahan dari panitia, baik itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo maupun dari DPD Perkanas Kabupaten Purworejo dan segala panitia. Kesalahan kekurangan kita bisa bertemu lagi dan kami tunggu kehadirannya teman-teman para peternak se-Kabupaten Purworejo untuk hadir mensukseskan berpartisipasi dalam kontes tanggal 7 Juli yang akan diselenggarakan oleh DPD Perkanas Kabupaten Wonosobo bertempat di Gerbang Mandala Wisata Kabupaten Wonosobo. Kami tunggu kehadirannya tanggal 7, satu bulan lagi ya, persiapkan kami Anda sehingga berada dalam Terima kasih. Dan ini orang